Kultu masastu masa jatu ay kharaton kharatatan yata khayru piatu maktu takmuhu. Artine layak Aisyah kau mengucapkan semacam itu kalau dicampur dengan bumi, dicampur dengan air laut, tentu akan berubah warnanya, berubah warna, berubah baunya. Atau lisit jatinat niya waku biha sangat bangeti, bacin bangeti elek. Wadhal hadisu tawiki hadis iku minak zomi zawajiri sangking luya agung-agungi nyegah anin hibah disangking rasani. Au a'zomu au taulu agung-agungi hibah. Wa ma a'zomu syai'an minal ahadis yabluhu bidhamilaha hadzal mablag. Wa ma a'zoma wa ma a'lamu ora ngerti ingsun syai'an siji-siji minal ahadis yabluhu kang tumeka bidhami ing dalem winodoni laham bedwi ahadis yabluhu kang tumeka apa syai'an bidhami laha kedwi ahadis hazal mablago ing iki-iki nggon tumeka. Saya belum pernah mendapatkan hadis yang memaki-maki dengan ghibah yang setara dengan ini. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikan berdasarkan wahyu, berdasarkan hawa nafsu, semuanya itu adalah berdasarkan wahyu. Wa ma yantiku lan ora tau dawuh sapa Kanjeng Nabi anil hawa karena hawa nafsu inwa krana utawi inwa ora ana utawi dawuh Kanjeng Nabi ku ila wahyun angin wahyu yuha kang den wahyu akan apa wahyu surat Najm nas'alullahal karim rutfahu wal afiyata minkuli makruh wal afiyata minkuli makruh warawain arani wayatakan insun fi sunani Abi Daud an Anas radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama urijain dalam hari kalian dan angkat sapa bi insun maror priwat insun bi kaumin kelan kaum lahum kang ku tetep ke kaum asfarun ta ibra-bra kuku minu khasin sang tembaga yakhmi suna kang garuk-garuk sapa si kaum muju agum ing raine kaum masudurahum lan dadane kaum. Nah yang garuk karo kuku yang kukunya dari dembaga, bagaimana ndak robek-robek wajahnya, robek dadanya, robek ala rubek kan ben ala rubek aja ya. Fakultu jam ingsun man haula ya Jibril man iku sinten haula utawi kiki man yakhmisuna wujuhakum wa sudurakum. Sinten Jibril orang yang punya kakor, yang punya kuku dari dembaga, yang telah menggaruk-garuk wajah dan dada. Siapa itu Jibril orangnya? Kala sapa Jibril? Haulail ladzina ya'kuluna lahman nas wa yaquna fi a'radihim. Haulai utawi kiki kaum iku ala dina wong akeh ya kuluna kang padha mangan sapa ala dina luhuman nasing bera-bera daginge menungso waya ka unaran padha tumiba sapa se kaum pi arodihim ing dalem niku lo jenenge pi arodihim ing dalem harga dirine nas orang-orang yang tukang ngrasanin orang-orang yang tukang orang-orang yang mencemarkan harga diri seseorang besok kukunya landep dari mempunyai kuku yang tajam dari tembaga yang selalu digunakan menggaruk wajah dan dada. Setelahnya habis kembali lagi digaruk lagi, habis kembali lagi digaruk lagi, digaruk lagi kembali lagi, digaruk lagi kembali lagi, digaruk lagi kembali lagi, gue terus nih. Ini gara-gara asma satu keadaan dinya masya Allah. Warawai Nabi dalam Sunan Abi Dawud an Sa'idin bin Zaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol
inamin arba riba temen suniku tetep sengah saking ribani riba al istitolatu utawin dawak-dawak nabi irdil muslim in dalam harga diri ni wang Islam bigairi hakin, bahwa ribanya riba adalah selalu istitolah memperpanjang dawak-dawak ni harga dirinya orang Islam dengan tanpa hak, menyebarkan harga diri orang Islam, mencemarkan harga diri orang Islam, itu ribanya riba. Warawaina lang kata kene sebi kita bitur mutia Nabi radhiyallahu anhu kal. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sik mendingan riba-riba itu dosanya hakullah. Kalau tidak hakul adami. Kalau hakul adaminya ghayatuhu makan hartanya orang lain dengan ridho. Jadi makan hartanya orang lain dengan ridho. Tapi dalam masalah ngerasani ini bukan hakullah tapi hakul adami. Ini kulo bahayanya. Makanya disebut ribanya riba. Nah, rawai Nabi kita bitur muti Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah al muslimu taiwang islami ku akhul muslim la yakhunuhu kang ora kena cidra sapa muslim ing akhuhu wala yakdibu lan ora kena ngapeki sapa muslim ing akhuh wala yakhlulu lan ora kena ngasoraken sapa muslim ing akhuh kulul muslim utawi saben-saben wong islam alal muslim iku haramun haram apa irdu warga dirine muslim wa malulan bondone muslim wadam mulan ketia muslim at-taqwa utai taqwa iku ahuna yang dalam kono panggonan bihasa bimri'in utawi kecukupani awa-awaan minasyari saking Allah abihasa bimri'in utawi kecukupani awa-awaan nasyari iku ayah kira yang tengingak yang tengingin-ngina sopoh imri'in akau ing dulurim imri'in al-muslim termasuk cukup jarani Allah sudah cukup mempunyai kauta. Nah, memenuhi syarat disebut dengan orang yang jelek ketika menghina kawannya yang Islam. Jadi orang yang menghina kawannya yang Islam itu sudah cukup dianggap sebagai predikat jelek. Qala Tirmidzi hadisun hasanun. Qultu ma'azamu naf'al hadzal hadis wa aksara fawaidah ma utawi apa suci kang agung ku azama gawe oleh ngagungaken apa mah naf'ah hadzal hadis sing kemanfaatan iki hadis wa aksara lan gawe oleh ngagungaken apa mah fawaidah pira-pira faedah hadis wa bilailan iku tetep kedua Allah wa bilan kudut lawan Allah at taufiq uta pertolongan wa bilailan iku tetep kan Allah taufiq uta pertolongan wallahu alam bisawab al fatihah.